Saya Robby Bagindo, selamat datang di Macindos TV, web TV pengguna Mac Indonesia. Pernah mengalami kehabisan baterai iPhone ketika Anda sangat membutuhkannya? Pada episode kali ini, kita akan membahas seputar 10 cara untuk menghemat baterai iPhone. Selanjutnya, pada segmen aplikasi, kita akan membahas seputar Need for Speed Undercover. Penggunaan iPhone yang sangat sering akan cepat menguras baterai iPhone Anda. Untuk melihat masa penggunaan iPhone, dapat diakses dengan menyentuh Settings, General, dan Usage. Untuk dapat menampilkan data penggunaan iPhone, sebelumnya kita harus mengecas iPhone kita hingga penuh terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk menjaga kesehatan baterai, lakukan siklus pengisian. Caranya, charge baterai iPhone Anda hingga penuh 100% dan gunakan iPhone tersebut hingga mati dengan sendirinya. Lakukan siklus pengisian ini minimum 1 bulan sekali untuk menjaga kesehatan baterai Anda. Cara kedua untuk menghemat baterai, melalui tab settings, sentuh tab brightness, dan turunkan intensitas cahaya display iPhone Anda. Ketiga, pada settings, matikan fitur Wi-Fi dan Bluetooth bila tidak digunakan. Keempat, masih pada tab general, matikan atau kurangi penggunaan location service. Layanan location service biasanya digunakan oleh aplikasi seperti Maps atau Twitter Client dan aplikasi lainnya yang meminta akses posisi Anda. Cara kelima untuk menghemat baterai Anda, matikan fitur 3G apabila tidak digunakan atau pada daerah yang tidak memiliki koneksi 3G yang baik. Keenam, rubah push dan fetch data menjadi lebih jarang atau manual. Ketujuh, gunakan airplane mode pada daerah yang tidak memiliki sinyal sama sekali. Jangan lupa untuk menghidupkannya kembali atau Anda tidak akan dapat menggunakan fungsi telepon Anda sama sekali. Kedelapan, jangan sesaki iPhone Anda dengan terlalu banyak aplikasi. 9. Matikan fitur equalizer pada pengaturan iPod. Dan terakhir, percepat waktu auto-lock iPhone Anda. Bagi Anda yang menyukai balap mobil, Anda pasti akan menyukai permainan ini. Pada 27 April 2009 lalu, EA Games, produsen pembuat game ternama dunia, meluncurkan Need for Speed Undercover versi iPhone di iTunes Store. Pada game ini, Anda diajak untuk menjadi seorang agen yang menginfiltrasi sebuah sindikat kejahatan internasional sebagai pembalap liar. Melalui tampilan ala GPS, Anda ditantang untuk memacu mobil di berbagai daerah dengan berbagai misi. Mulai dari melarikan diri dari kejaran polisi, balap liar, hingga membawa kabur mobil kita. Dengan sistem kemudi yang mengeksploitasi kemampuan akselerometer iPhone, membuat permainan ini menjadi semakin menarik. Layaknya Need for Speed pada game konsol, Anda dapat membeli mobil dan mengupgrade mobil Anda. Tunggu apa lagi? Kencangkan sabuk pengaman Anda dan pacu mobil Anda sekencang-kencangnya.
Sekian untuk episode Kupas iPhone kali ini. Apabila Anda memiliki pengetahuan seputar aplikasi iPhone, sebarluaskan pengetahuan tersebut pada kolom komentar kami. Sampai jumpa pada episode berikutnya.